Segini jadi tuh keren kan. Warning, tonton sampai habis biar kalian mengerti. Guys, ya kali ini gua akan memberikan semua mod yang gua gunain. Oke dah, langsung aja. Ini gua langsung buka GTA Arif. Di sini kalian bisa downloadnya di Jogja Gamers ya, karena di situ lengkap Jogja Gamers URG, kalian enter aja. Nah, kalian tinggal pindahin aja ke sini. Itu bebas ya, kalau mau pindah ke data D, data C. Itu bebas karena ini untuk mempercepat aja ya. Kita langsung pindahin aja ke folder desktop di scale 19. Oke, ditunggu aja ya. Ini modnya nih banyak nih, pasti bagus. Oke lah, ini udah ya, kita sebenarnya sudah. Pertama-tama kalian wajib install yang namanya Clio 4 setup. Nah, kalian cek yes aja, bisa oke. Okay. Next. Nah, ini kan ada di mana nih? Kalian gak perlu ribet-ribet cari browsing gini, kalian tinggal pencet aja GTA San Andreas ya. Kalian klik kalian klik kayak gini, kalian klik kanan, habis itu kalian copy, kalian back lagi, kalian pencet Clio tadi. Kalian klik kanan, habis itu kalian paste, habis itu next aja deh. Bisa cari browse lagi, next. Nah, ini jangan dicentang aja, finish. Nah, langsung aja kalian masukin GTA 5 HUD-nya. Kalian di sini kalian scroll all. Nah, pakai mouse klik kanan, copy. Kalian back masih GTA San Andreas. Kalian tinggal paste aja deh karena replay. Nah, jangan lupa mod loadernya kalian pindahin. Caranya gimana sih, Bang? Nah, mudah. Kalian pencet ini. Nah, ini mod loader nih. Ini sama kompas PUBG ya kata orang. Nah, kalian ketik kompas PUBG, PUBG Notici, kalian klik kanan aja. Copy GTA San Andreas, buka lagi. Nah, terus klik kanan, paste. Nah, udah kan. Nah, kalian replay aja. Nah, kalian nggak tahu isi mod loadernya apa nih, gua kasih tahu. Ini Burger Radar ini namanya ya, nama map ini HD Road. Nanti jalan kalian jadi bagus. Checkpointnya kayak ada api-api gitu kan, bagus gitu. Ini police skin, ini polisi skin. Ini color mode gua ya, tuh kayak gitu. Nah, sini ada weapon. Ini senjata yang gua gunain ya, senjata skin yang gua gunain. Nah, di sini ada weapon sound mode. Nah, banyak sini. Di sound kalian bakal diganti. Udah gitu doang. Kalau kalian mau ganti ada red doll kata orang tuh ya. Nah, di sini pas merah-merah kan tinggal buka aja yang namanya TXDWS. Nah, gue nyebutnya gitu karena TXD Workshop. Nah, kalau tinggal open image. Nah, di sini kan gue langsung di PC. Nah, kalian desktop maksudnya ya, habis langsung scale 19 dicari. Kalian pencet GTA San Andreas kalian yang ini tadi, habis itu kalian GTA 4 HUD. Nah, salah ya, ini GTA 5 HUD. Nah, ada nggak di situ? Oke dah, rupanya belum ya GTA 5 HUD-nya. Kita cek dulu GTA 4 HUD. HUD-nya nggak ada ya? Ini ada HUD radar. Apa yang salah ya? Open lagi di sini kita San Andreas. Nah, ada kan tadi ngebug kali ya. Ini kalian HUD aja. Nah, udah kalian cari yang namanya seat. Nah, ini seat M16 lah nyebutnya. Kalian tinggal import. Nah, itu gua udah banyak tuh kasihnya tuh. Nah, kalian back lagi aja di situ, gua masukin text workshop. Nah, di crosshair. Nah, kalian tuh banyak nih. Nanti gua kasih linknya dah. Nah, di sini banyak, kalian tinggal pilih. Tapi kita mau pakai yang titik merah, selalu gunakan ini nih. Nah, tinggal ini tuh udah jadi. Kalian tinggal save txt, udah itu doang. Udah, jangan lupa kalian install aja same 3DL agree. Nah, kayak tadi kita San Andreas. Nah, copy. Nah, kalian paste. Nah, ini red. Nah, ignore aja, udah itu kalian itu ketimpa, finish. Itu kalian chat addon. Nah, yes, kalau kalian nggak mau ribet kayak gitu nih, ini udah nih, udah langsung kalian browse aja tuh.
kan di Deadscope tuh. Nah di Deadscope disitu GTA San Andreas tanggal oke, next aja. Cuman gitu doang ya, caranya tuh simple but simple ya enggak. Udah deh next, udah tuh finish. Dah kalian buka di GTA kalian, di GTA kalian akan bagus deh pokoknya. Nah di sini gua connect aja ya. Nah kalian tunggu aja gitu kan. Nah udah masuk kan ke dalam game. Nah jadi bagus tuh gitu ya kalian, ke kaleng-kaleng gitu. Nah udah deh gitu doang anjir, mudah kan. Kita kalau kalian itu yang di bawahnya mau dihilangin ya tinggal hood mode aja. Nah kalian time udah, eh salah deng. Nah, ini dead ya, di sini time tetap, udah deh. Nah jadi gitu kelihatan semua kan. Nah udah segini jadi tuh keren kan, jadi keren kan checkpointnya. Wish, oh keren kan tuh, keren. Jadi nah, untuk mobilnya gue biasa yang pakai biasa aja ya. Oke dah gitu doang ya, video singkat dari gua. Nah kalau ngilangin tadi hood mode kalian, ini kan dead nih, itu ketimpa kan sama Clio yang tadi kita pakai. Nah kan chat hidden aja. Nah udah gitu kelar. So, gue nih lumayan bagus ya modnya tuh. Nah ini berubah kan dia, ini kalau gua nggak edit dia warna putih biasa kan. Nah ini keren tuh. Oke lah guys, terima kasih udah nonton sampai habis ngikutin mod yang gua gunain dan addon. Makasih ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu gratis guys. Oke, dukung terus channel sampai 1000 k subscriber. Nantikan giveaway selanjutnya. See you guys, bye bye.